Yuk. Saya tahu, dokter tahu sama saya. Dokter adalah dokter yang sama yang pernah menyelamatkan Nadia dari Om Jerry 5 tahun yang lalu. Iya, dok. 5 tahun yang lalu, Nadia mengalami luka parah dari kecelakaan itu. Tapi saudara kembarnya, Cinta, dia mengalami luka bakar yang lebih parah daripada Nadia. Sampai-sampai kita semua berpikir kalau Cinta, dia sudah meninggal. Kamu mau tahu? Saya sudah menyelamatkan gadis itu. Kita doain Cinta aja ya. Cinta aja, Kay. Saat ini yang dibutuhin Cinta cuma doa dari kita. Tolong kuatkan aku. Kasian banget kamu. Kenapa mereka masih tega memperlakukan kamu kayak begini? Dia masih hidup. Denyut jantungnya masih terasa walaupun sangat lemah. Tenang, Nada. Saya akan menyelamatkan kamu dari orang-orang jahat itu. Bagaimana bisa mereka meninggalkan kamu di sini? Padahal kamu masih bisa diselamatin. Kalau dokter tahu dia masih selamat, kenapa dokter merahasiakan semua itu sama kita, dok? Dokter tahu kan gimana perasaan saudara kembarnya ketika dia tahu kalau saudaranya udah ninggalin dia sendiri. Saya minta maaf. Saya pikir hidup dia masih dalam bahaya. Saya sudah lihat dia hidup menderita. Berhari-hari dia koma di rumah sakit tanpa ada satu orang pun yang menjenguknya. Dan begitu saya lihat dia di kamar mayat, saya berjanji sama diri saya kalau saya akan menyelamatkan dia. Oke. Sekarang saya bisa ketemu sama Cinta, dok.